semua yang ada siap belum untuk bersukaria? Siap dong, Bang. Kalau sudah siap, berdiri, kita mau bergerak bersama. Oke deh, yang semangat ya. Semangat, semangat. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali bersama Kakak Herti di sini dan Kakak Oli. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tadi yang sudah menyanyi, mari kita bersukaria, harus semangat lagi. Nah, kan? Harus tetap bersukaria karena ini adalah harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau akan memulai ibadah kita. Semuanya sudah persiapkan dirinya, berdiri yang baik. Sudah? Semuanya kalau sudah angkat tangannya, jempolnya ke atas. Goyang-goyang. Oke, yuk kita mulai ibadah kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari ini adalah hukum Taurat yang ke-9 dan artinya. Demikian hukum Taurat yang ke-9. Janganlah engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita sudah membaca Tita bersama Inang Pendeta, saatnya kita tetap bersukaria karena tadi kita bangun pagi udah disambut oleh burung-burung yang apakah? Berkicau-kicau riang. Terus jadi, matahari yang terik. Terik tapi meskipun panas ya Sidoarjo kita kali ini, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita nyanyi apa nih Kak, biar makin semangat? Cuit, 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 pam, pam, pam. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kita bernyanyi seperti burung, Kak. Oke, Bang. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya 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 hey ya 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 hey ya 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 hey ya 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 hey ya 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 hey ya 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 hey ya 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 kita yang dibenarkannya karena hidup karena kasihnya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya,
ya ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Kita nyanyikan dari awal ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Kita ya dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasihnya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar kita sering kali melakukan dosa. Kita tahu bahwa itu melanggar perintah Tuhan, tapi tetap kita lakukan. Namun Tuhan kita adalah Allah yang maha kasih. Dia mau kita menyesali dosa kita, kita mohon ampun kepadanya. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, mari dengan merendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel di hari Minggu ini, yakni yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Nah, saatnya kita akan mendengarkan epistel. Apa tuh epistel, Kak? Ayat Alkitab dalam minggu ini yang bisa jadi renungan buat adik-adik di rumah. Sekarang kita dengarkan sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya dulu dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Yang akan dibacakan oleh Kakak Olive. Kita dengarkan sama ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga Saman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu.
Nah, itu tadi ayat epistel pada minggu ini. Semoga adik-adik bisa menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah nats epistel hari minggu ini. Mari sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ayo, siapa yang mau naik kereta api sama kakak? Siapa-siapa? Angkat tangan aku. Oke. Nah, sekarang kita harus nyanyi sama-sama ya, Kak Alif. Iya dong. Biar ikut keretanya Kakak Herti, jangan ikut keretanya yang lain ya, Kak. Bener, Kak. Nanti jadinya enggak sekolah minggu. Mau kemana? Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, udah siap belum nih naik kereta bareng Tuhan? Siap dong, Bang. Ayo dong. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas kawan, kita dinanti Tuhan. Sudah bawa temannya belum? Ayo, pasti harus bawa teman dong. Kita nyanyi lagi ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas kawan, kita dinanti Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, adik-adik selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada Oktober minggu ini. Terus pengumuman yang kedua, celengannya yang udah diisi jangan lupa dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Boleh ke kakak Herti, ke kakak Olive, atau ke kakak-kakak yang lainnya. Pengumuman yang ketiga, ini penting nih. Jadi semuanya ini rambutnya disilakan dulu, dengarkan ya. Coba kakak mau dengar. Selamat pagi adikku, apa kabar? Baik. Nah, pengumuman yang ketiga ini sangat penting. Yang pertama adalah pengisian Google Form. Pengisian Google Form yang sudah disebarkan di sektor grup sektor masing-masing bertujuan untuk pendataan kursi dan juga hadiah Natal. Misalnya, Kak, kemarin itu kata mama yang boleh ikut Natal di atas 12 tahun. Benar. Jadi yang di bawah 12 tahun bukan berarti tidak mengisi Google Form. Tetap diisi ya Google Formnya. Karena kalau nggak ngisi Google Form, nanti kakak nggak tahu siapa kakak ini? Ngirim hadiahnya kemana, ke siapa. Karena kita nggak tahu nih yang aktif dalam tahun ini siapa aja. Jadinya yang bisa Natal sekolah minggu dan remaja bersama-sama dengan HKBP Sidoarjo itu adalah yang aktif, yang sering nonton sekolah minggu, yang pasti yang paling sering ibadah ya, Kak. Jangan ngaku-ngaku jadi anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo kalau ternyata gak tiap minggu nonton YouTube. Betul, enggak sering nonton ibadah sekolah minggu HKBP Sidoarjo. Jadi jangan ngaku-ngaku ya adik-adik. Kalau ngerasa kalian adalah anak sekolah minggu dan remaja, jangan lupa isi Google Form-nya. Secepatnya kakak tunggu ya. Terus tentang Natal, Kak gimana ya? Kalau misalnya aku nih belum vaksin dan di bawah 12 tahun, masa gak boleh Natal, Kak? Padahal kan aku pengen ikut Natal. Nah itu pertanyaannya ya. Jadi kakak bisa jawab, kalau kalian mau ikut Natal offline di gereja, kalian tetap bisa ngisi Google Form. Kalau menurut kakak dan
kakak guru sekolah minggu dan remaja yang lainnya, kalian itu pantas, atau maksudnya bukan pantas ya, kalian bisa mengatur diri kalian untuk bisa datang ke Natal offline. Nanti akan diberikan undangan khusus buat kalian yang mau Natal offline di gereja. Jadi intinya apa, Kak? Tetap isi Google Form. Google Formnya harus diisi, mau kalian ikut Natal atau enggak. Oke, yang ke masih pengumuman nomor 3, ya, masih berhubungan dengan Natal. Di Natal tahun ini spesial karena kita kan cuma kita Natalnya offline setelah 2 tahun kita online. Kita tahun ini offline tapi bersama adik sekolah minggu dan remaja Sidi di atas 12 tahun. Nah, jadi untuk adik-adik remaja Sidi, mungkin yang punya abang kakak remaja Sidi yang nonton YouTube ini, jangan lupa untuk adik-adik remaja Sidi juga boleh mengisi Google Form-nya karena ini berhubungan langsung dengan pendataan kursi dan juga hadiah. Gitu ya. Terus yang terakhir tentang Natal adalah untuk latihan. Kak, memangnya ada apa aja sih? Pastinya setiap Natal kita ada yang spesial. Nah, terutama pasti kalau kita ada belajar core, itu ada di hari Minggu pulang ibadah remaja sesi 2. Sesi 1 enggak ada ya. Maksudnya itu setelah ibadah remaja. Langsung gitu ya. Langsung setelah ibadah remaja. Jadi siapa Kak yang kor remaja dan horong 3? Nah, Kak yang kan Sidi juga ikut enggak? Boleh, remaja Sidi juga ikut. Nah, Kak, aku kan horong 3 enggak ada ibadah remaja, enggak ada ibadah offline. Tapi untuk adik-adik horong 3 kalau mau ikut ibadah remaja boleh ya. Jadi boleh datang di gereja jam 10. Untuk ikut ibadah remaja, untuk adik-adik horong 3. Karena setelah ibadah remaja kita bisa langsung latihan untuk Natal kita. Untuk latihan yang lain-lainnya, infonya menyusul ya Kak ya? Infonya menyusul dan juga nanti akan langsung dikabarin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu yang berhubungan. Atau nanti kakak guru sekolah minggunya akan hubungi kalian langsung. Yang paling penting jangan lupa apa Kak? Ngisi Google Form. Yeah. Oke, itu aja pengumumannya pada minggu ini. Sekarang kita akan melanjutkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita akan bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia banget nih. Aku juga, Kak. Wah, kita nyanyi yuk, Bang. Ayo. Nyanyi sama-sama ya, adik-adik. Yuk. Dan semangat loh. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Sekali lagi adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bohongku. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Bosen banget nih, aku ngapain ya? Oh iya, kemarin kan si Kevin ngajakin main. Tapi kan aku besok ujian, terus aku ujiannya gimana ya? Aku juga gak punya sangu. Izin sama mama gimana ya? Aku gimana ya? Ngomong aja sama mama.
Iya juga. Jangan, besok mau ulangan. Gak apa-apa, cuma sekali kok. Lo bohong dosa lo. Biar dapat uang jajan lo. Oh iya, ingat kasihan sama orang tua. Bisa main-main sama teman. Tapi gak boleh. Aku bingung nih ya, udah pergi-pergi. Wah, aku kayaknya aku harus bilang sama mama deh. Kayaknya aku harus bohong aja. Ma, aku lihat dulu kakak di Facebook ini. Bagus-bagus tasnya. Ku fixkan lah itu ya. Palsunya. Mama. Ma, fixkan apa nak? Lagi lihat apa tuh, Ma? Ini nyari tas mama buat martupolnya ini abang itu. Oh. Kenapa tuh, Nang? Ma, boleh enggak aku kerja kelompok? Boleh. Di mana kau, sama siapa? Sama Kevin. Oh, Kevin. Oh, baik itu ya. Baik itu, Ma. Oh, tapi boleh lah, boleh. Tapi boleh enggak aku minta sagu, Ma? Oh, boleh. Ku transfer nanti, Nang, ya. Iya, berapa iya, Ma. Berapa tuh, Nang? Atas nama Mama. Kas Bu nanti banyak. Pintar kau belajar ya. Iya, Ma. Iya, ya. Mau ku fixkan dulu ini ya. Makasih, Ma. Iya, ya, Nang. Ya. Enggak bisa di-fix-nya, udah diambil lah. Kayak mananya? Duh, Mon ini mana sih? Udah jam berapa? Jam 7 ini. Aduh, lama banget. Udah tadi pun, ah. Halo. Nah ini jadung juga. Iya. Lama banget sih. Iya, hari ini aku yang traktir ya. Tadi aku dapat selalu dari mama. Ish, pasti iya. Kita mantap kali, Bah. Iya. Udah keluar nilai buruku. Lihat lagi. Oh, kayak gini. Manda. Sek, Ma, apa? Duduk kasih tuh. Kok jelek nilaimu ini? Belajar aku, Mak, kemarin kok. Belajarnya kau? Iya, bagus-bagus kok itu. Mana ini 10 dari 100? Mana bagus itu? Belajarnya kau? Enggak, Mak. Sebenarnya aku bohong. Ih, bohong kau Manda sama makmu? Iya, Mak. Kapan mama ngajari kau berbohong? Udahlah kalau gitu enggak ku kasih kau sangu 1 bulan ya. Tidak! Nah adik-adik, kisah tadi mencontohkan anak sekolah minggu yang berbohong kepada orang tuanya. Akhirnya dia dapat nilai yang jelek kan ulangannya. Nah untuk adik-adik sekolah minggu, kiranya kita gak boleh mencontohkan seperti kisah yang tadi. Karena Tuhan gak suka anak yang berbohong. Untuk lebih tahu lebih lanjutnya, kita dengarkan Inang Pendeta berkhotbah yuk. Dan sampai jumpa di GSM Corner berikutnya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Waduh, sudah siap ya? Udah siap belum Alkitabnya? Sudah, baiklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih. Engkau masih mengizinkan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pada hari ini. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Oke, kalau semuanya sudah membuka Alkitabnya, Inang akan bacakan dan Inang minta anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi
mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Benar enggak? Benar ya? Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi Inang mau tanya nih, sebenarnya kenapa sih kita berbuat dosa? Ayo coba, kenapa ya kita melakukan dosa? Tidak lain tidak bukan, karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Benar enggak? Benar. Ya, kita salah. Padahal apa? Tidak ada yang bisa tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dosa terkecil sekalipun, semua itu akan tampak jelas di mata Tuhan. Mungkin kita bisa berbohong, ya enggak? Kita bisa berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada abang, kakak, adik, kepada teman-teman. Tetapi kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan, ya enggak? Tuhan mengetahui semua perbuatan kita. Tahu enggak? Ketika Adam telah berdosa, dia bersembunyi, ya enggak? Dia bersembunyi. Lalu Tuhan bilang apa? Adam, di manakah engkau? Aku ketakutan Tuhan, maka aku bersembunyi. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa coba Adam sembunyi? Ayo, siapa yang tahu? Karena Adam berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari Tuhan. Karena Adam berpikir bahwa Tuhan tidak tahu dia di mana. Padahal Adam salah. Tuhan tahu. Makanya Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Kalau Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau menguji apakah Adam jujur atau tidak. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah engkau berdusta, ya. Seperti Ananias dan Sapphira ini loh. Mereka berbohong, ya. Mereka menipu. Mereka bilang, oh cuman segini hasil penjualan tanah. Padahal apa? Mereka ambil sebagian. Akhirnya apa? Tuhan menghukum Ananias. Dia mati. Lalu diikuti oleh istrinya. Siapa nama istrinya? Iya betul, Sapphira. Sapphira juga berbohong. Dia sama dengan suaminya. Akibatnya apa? Tuhan juga menghukum Sapphira. Dia pun mati. Nah, anak-anak sekolah minggu, mau gak dihukum sama Tuhan? Wah, gak mau kan? Iya, gak ada orang yang mau dihukum oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah berdusta ya. Jangan pernah berdusta. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau masih mengizinkan anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar jangan ada satupun di antara kami yang berdusta.
Mungkin orang lain bisa kami bohongi. Mungkin orang lain tidak tahu apa dosa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan tahu dengan jelas segala perbuatan kami. Hal terkecil sekalipun itu akan tampak jelas di mata Tuhan. Itu yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Mereka berbohong, akibatnya mereka dihukum mati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami tidak mau Tuhan hukum. Anak-anak sekolah minggu tidak mau kalau Tuhan menghukum mereka. Untuk itu Bapa, berikan kekuatan, berikan hikmat kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, agar kami mau hidup benar di matamu Tuhan, agar jangan pernah kami berdusta, baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman-teman, terlebih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak sekolah minggu di masa tumbuh kembang mereka, agar mereka bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua mereka. Berkati abang, kakak, dan adik mereka. Berkati teman-teman, sahabat, andetolan. Berkati juga abang dan kakak guru sekolah minggu. Berkati juga gereja kami, HKBP Sidoarjo. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal, kota Sidoarjo. Dan berkati juga para pemimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya apa nih Kak? Saatnya kita untuk bernyanyi lagi nih Kak. Bernyanyi sambil? Mengumpulkan persembahan. Nah, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Dan bisa dikumpulkan ya, secepatnya ke kakak. Kita mau bernyanyi nih Kak. Nyanyi apa Kak? Nyanyi lagu ku daki 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 gunung yang tinggi. Yuk. Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita di mana? Di atas, di bawah, di kiri dan kanan. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, kita lebih semangat yuk. Gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang maha kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Persembahan kami
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.